Partai final cabur sepak bola Pekan Olahraga Provinsi Porprov Riau ke-8 Indragiri Hulu mempertemukan tim tuan rumah melawan tim sepak bola Kabupaten Indragiri Hilir. Laga final ini dilaksanakan di Stadion Narasinga Kota Rengat jelang acara penutupan Porprov Riau ke-8. Tampil di depan ribuan pendukungnya, tim tuan rumah terlebih dahulu tertinggal dengan gol yang tercipta oleh pemain Indragiri Hilir nomor punggung 11 Sunarto di menit ke-25 akibat terjadi blunder pada pemain belakang Inhu. Skor 0-1 tuan rumah tertinggal terlebih dahulu. Memasuki menit ke-39 tuan rumah berhasil membayar kekalahan dengan mendapatkan hadiah penalti dari wasit. Pemain nomor punggung 8 Ricky Salehuddin sukses membobol gawang tim Inhil. Skor berubah 1-1 hingga laga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, tak ada satupun gol yang tercipta hingga laga babak kedua usai. Memasuki tambahan waktu di menit ke-13, tuan rumah kembali tertinggal melalui gol dari pemain Inhil nomor punggung 12 Rudi Andika. Hingga tambahan waktu babak pertama usai, skor tetap bertahan 1-2. Memasuki menit akhir tambahan waktu babak kedua, tuan rumah akhirnya kembali mendapatkan kado penalti dari wasit. Pemain nomor punggung 8 Ricky Salehuddin berhasil memberi harapan tuan rumah melalui titik putih penalti dan skor kembali imbang 2-2 bertahan hingga laga usai. Namun sayang impian tuan rumah untuk memperoleh medali emas di cabang bergengsi ini pupus sudah karena harus kalah lewat adu penalti dengan skor 1-3 dan hanya mampu menyumbangkan medali perak. Asisten manajer tim tuan rumah Adila Ansori menegaskan pihaknya cukup bangga dengan penampilan tim sepak bola tuan rumah yang dianggap sudah bekerja keras. Raihan medali perak ini telah melebihi target awal sebelumnya hanya masuk ke dalam babak semifinal. Pertandingan final sepak bola menjadi laga penutup seluruh rangkaian pertandingan Porprov Riau ke-8 yang telah dimulai sejak 13 Oktober lalu. Yogi Sastaraharja dan Danata melaporkan.